Nunung minta maaf ke Andre Taulani CS, Sule malah sibuk lakukan hal ini, dilansir Nusantara News. Tak cuma ke masyarakat tanah air, komedian Nunung baru-baru ini juga mengucapkan permohonan maafnya ke para rekannya, yakni Sule, Andre Taulani serta rekan kerjanya yang lain. Seraya menitikkan air mata, Nunung mengaku menyesal, bahkan ia merasa telah mengecewakan serta membuat malu rekan kerjanya lantaran kasus narkoba yang kini membelitnya. Saya minta maaf ke rekan-rekan kerja saya minta maaf ke Sule, Andre dan Saswi. Saya minta maaf kalau saya sudah mengecewakan dan bikin malu, ujar Nunung seraya terisa. Kalian tetap berjalan, insya Allah saya cepat selesainya di proses. Kalau kalian masih berkenan menerima saya dan saya bisa bekerja lagi, itu alhamdulillah, terima kasih, ucap Nunung menambahkan. Tapi kalaupun tidak, saya tetap berterima kasih karena selama ini saya sudah diberi kepercayaan, tutupnya. Nunung minta maaf ke Andre Taulani CS, Sule malah gencar lakukan hal ini. Sementara Nunung mengucapkan permohonan maaf, Sule justru gencar mempromosikan sang buah hati lewat Instagram pribadinya. Ia menyebutkan bahwa anak ketiganya kini telah membuka endorsement. Dengan latar suara Rizwan Fadilah saat menyenandungkan lagu Wall New World, Sule menyematkan kontak yang biasa dihubungi. Guys, jagoan aku open endorse ya. Kendati Sule sibuk dengan sang buah hati, Neter menanggapi positif permintaan maaf Nunung tersebut. Bahkan banyak pihak yakin kalau Nunung bakal dimaafkan oleh Sule serta Andre Taulani. Ini dia tanggapan para netizen tersebut.